Yap, sebelum videonya dimulai, aku di sini akan mengumumkan pemenang giveaway dari emot Shimi di Instagram ya. Makanya di follow Instagramku @masmazing ya. Dicari di Instagram, di sana banyak giveaway kalau ada rezeki ya. Oke, di sini banyak orang yang ikut ya. 126 atau berapa ya? 126 orang yang ikut ya. Kita akan cari pemenangnya 5 orang ya. Nanti jangan lupa login nanti sore ya, karena ini hari terakhir untuk batas waktu dari emot Shimi ya, tanggal 11. Oke. Kita hilangkan duplikatnya, terus kita akan cari pemenangnya ya. Pokoknya 5 orang. Kalau ada ID-nya udah lengkap nanti kita cari ya. Oke. 5 orang dari 126 ini. Ayo siapa yang menang? Ayo. Ini cuma 126 ayo yang ikut. Ayo. Yang lain enggak mau ikut? Nah, selamat untuk Sergia Widya, Nurul Gilva, Aska Atarafiska dan Panji ya. Oke, semuanya itu sudah ada semua ya. ID-nya lengkap, sudah semua lengkap. Oke. Nanti aku hubungi satu-satu atau kalian harus hubungi aku di Instagram ya, DM aku Instagram ya, biar kita bisa konfirmasi untuk pengiriman hadiahnya. Oke? Okay? Loh, ini apa yang terjadi dengan tubuhku? Kok badanku jadi hijau-hijau ini? Bu, ibu, bu, tolong bu, ini apa yang terjadi dengan aku, bu? Maxim, mana ibu? Maxim, ada apa, Maxim? Maxim, loh, ya ampun, kok tubuhmu jadi hijau kayak hulu kayak gitu? Apa yang terjadi, Maxim? Ya ampun, kamu makan apa tadi? Ini pasti gara-gara sop ikan yang ibu masak tadi. Kena, ini kan ikannya kena virus radioaktif, ya, bu. Ya ampun, Maxim, maafkan ibu. Ibu nggak tahu kalau ikan itu mengandung racun, Maxim. Terus apa yang harus kita lakukan? Aku juga nggak tahu, bu. Aku panik ini. Aduh, Kelly gimana ya kabarnya ya? Kelly, apakah Kelly ikut makan sopnya, bu? Sepertinya tidak. Kayaknya ada orang, Maxim. Oh iya, kayaknya ada orang, bu. Aduh. Permisi, bu. Mau bertanya, bu. Iya, ada apa? Apakah ada anggota keluarga ibu yang juga menjadi zombie? Tidak, pak. Maxim, kamu sebaiknya cepat pergi. Oh, ibu ngomong sama siapa itu? Cepat pergi, kalau ketahuan sama pak tentara itu kamu akan ditangkap dan dibunuh. Ayo cepat pergi sana. Iya, bu. Ayo, aku akan pergi. Tapi ibu, nanti gimana? Nah, jangan khawatirkan ibu, nak. Oke, bu. Aku akan pergi menyelamatkan diri dulu, bu. Jaga diri baik-baik ya, bu. Aduh, kasihan ibuku. Bagaimana nanti nasibnya ya? Aduh, tapi kalau aku nggak melarikan diri, aku pasti ditangkap sama pak tentara itu. Aduh, aku harus kemana ini? Aduh, aku bingung. Apa, aku ke tempatnya Kelly aja ya? Oh iya, aku ke tempatnya Kelly. Semoga aja dia baik-baik saja. Ini pasti gara-gara makanan dari ibuku yang terkena racun radioaktif. Waduh, ini kenapa desaku sudah kacau balau? Waduh, mobilnya meledak. Aduh, itu siapa itu? Woi, mereka tentara. Mereka menangkapi zombie-zombie yang sejenis dengan aku. Aduh. Mana ini zombie-zombie keparat itu? Menurut perintah dari dokter Sanity, kita harus tangkap semua zombie hidup atau mati. Tapi yang belum berubah sempurna harus kita tangkap dengan hidup-hidup. Makan aku butuh makan otak manusia. Makan aku lapar. Oh, aku harus cepat berlari ke Captain lah minimal. Aduh, mereka ngejar. Itu dia yang berkepala manusia itu. Ayo kita kejar, teman-teman, ayo. Oh, itu dia. Tapi kok berhenti jagain tentara? Berhenti. Aduh, pak tentara. Kamu yang bingung. Aduh, saya mohon, pak. Jangan tembak pak tentara. Ini aku, pak. Aku manusia, pak. Aku masih manusia, pak. Separuh tubuhku, pak. Kamu zombie, pak. Jangan tembak, pak. Kamu harus aku tangkap. Jangan tembak, pak. Pak, ya ampun. Kamu harus aku tangkap. Aku diperiksa. Tangkap kamu, woi. Berhenti, woi. Gimana ini? Aduh, woi, zombie. Waduh, pak tentaranya tetap mengejar. Kamu harus aku menangkap aku, pak. Jangan, pak. Jangan, pak. Woi, zombie. Berhenti, woi. Loncat dari sini. Jangan lari, woi. Aduh, woi. Jangan lompat, woi. Woi. Ayo kawan-kawan, kita tangkap zombie itu ada satu itu deh, kita tangkap hidup atau mati. Ayo, tapi itu sudah berubah seluruhnya, kita tabrak aja, tabrak biar dia mati. Mati dia. Oh, kalian membunuh keluargaku. Kalian akan dibunuh pada antara laknat. Aku adalah zombie Sugiono, zombie tertua di sini. Mampus kamu, mati kamu, partentara. Kamu pula membunuh keluarga kami. Kami akan balas dendam. Makan, aku butuh makan. Aku butuh makan otak manusia, otak miring manusia akan aku makan semua. Ini batu atau otak ini? Kamu tentara kepala emas ya? Akan aku makan. Awat, zombie-zombinya sangat kuat. Aku harus lapor dokter Sanity nih. Kalau ada satu zombie yang berhasil lolos ke Sentosa, ke Cape Town kayaknya. Aku harus lapor pak dokter Sanity biar dia bisa ditangkap dan
jadikan vaksin. Cepat. Oke, Wirman dan Eric, kalian para pasukan Dr. Plak, apakah kalian siap untuk menjadi pemburu para zombie? Siap. Oke. Ini menurut info yang saya terima loh, ini info bocoran dari Rio Wamelo. Ini ada satu zombie. Wika, kamu ngapain senjata kamu tegang-tegang gitu, woi? Eh, maaf Pak. Saya sudah mau ngeker teman saya nih, Eric kok. Saya Eric. Ya, Eric, pakai Eric, ya. Sama... Eric. Aduh, mulutku gatel. Wah, jangan gatel. Oke, nampak di Captain itu ada satu zombie yang dia belum parah banget sih ininya. Kondisinya kalian cari satu orang zombie yang infeksinya itu belum 100%. Jadi kepalanya itu masih manusia dia, tapi badannya udah jadi zombie. Kalian tahu kan ciri-cirinya zombie? Hijau. Oh iya tahu. Hijau. Tahu. Lumutan, bau. Iya tahu. Nah, kalian nanti cari ya ke Captain. Kalian tangkap dia hidup, jangan dimatiin ya, kalau mati udah gak guna. Cari dia sampai dapat. Ya, Pak. Nah, kalian pergi sana. Kalau dia gigit gimana? Kalau dia gigit, digigit balik dong. kami kan masih, dokter. Ya jangan sampai kami digigit. Kami mati enggak ada gigi. Kalian pakai suntikan pembius lah, kan kepakai otak loh. Wah, kalian harus pintar, kalian Dokter Plak loh, masa enggak bisa? Ayo, kalian cari sana. Tuh, Birman. Tuh, Erik, dengar tuh, Erik, kata kamu sih, Erik, apa parah sih? Kalian geluh terus, ah. Lah Allah. Saya buruan sana pergi, woi. Wah, anak buah. Woi. Woi, jangan pergi sana, Bang. TikTok. Sana. Aduh, punya anak buah gitu-gitu amat ya. Loh. Ada sesuatu yang nyangkut. Oh. Halo. Aduh. Tolong saya, Pak. Tolong saya. Kok kamu aneh? Bawahmu hijau, atasnya manusia. Siapa kamu? Saya Maxim, Pak. Saya dikejar-kejar tentara, Pak. Tolong saya, Pak. Oh, tolong gitu. Saya, Pak. Ayo ikut saya. Saya bisa membantumu. Ikut. Serius, Pak? Beneran? Bapak nggak takut? Iya. Hah? Enggak. Kamu masih manusia, kan? Saya manusia, Pak. Dari perut ke atas ini masih manusia, tapi perut ke bawah sudah nggak manusia lagi, Pak. Tapi belum ngerti sih. Coba ditengok. Perut ke atas masih manusia itu udah jadi hijau, Pak. Oh iya, Pak. Waduh, ternyata perkembangannya cepat sekali, Pak. Tolong saya, Pak. Saya dikejar-kejar tentara, Pak. Tapi dari tadi pagi saya nggak tengok. Ayo, cepat. Mumpung belum datang. Sembunyi dulu ke rumahku. Oke. Makasih loh, Pak. Pak, siapa namanya? Nama saya Baringin. Oke, Pak. Mana, Pak, rumahnya, Pak? Ini dia, Pak. Pak Wirman. Infonya di sini orangnya yang menemukan zombinya di sekitar sini sih. Coba kita tanya penduduk sekitar. Ayo, kita gerbek. Nih, rumah saya yang kayu ini. Ini kalau buat apa-apa, anggap. Sini, Pak. Ngumpet di sini aja. Oke. Terima kasih, Pak Baringin. Aduh, Pak lapar, Pak. Ada mie ayam atau mie goreng gitu, Pak? Aku punyanya kerang. Mau kerang goreng. Wah, tuh. Kerang, Pak. Wah, kok di kepala, Pak? Pak, ini kerang kok di kepala ya? Wah, utolut nggak ada akhlak ini. Aduh, oke. Kerang ini, Pak. Enak. Wah, mantap, Pak. Minumnya, Pak, ada bir atau amer gitu, Pak? Minum mau susu langsung dari itu? Wah, jangan dong, suamiku nakal. Tapi boleh juga sih kalau kamu mau. Enggak, makasih, susunya basi itu pasti udah tua sih. Sembarangan. Ayo, Pak, kita kembali ya ke depan yuk. Itu anaknya cabul. Bukan cabul, Pak. Ya, udah lama gak ketemu pacar ya gini. Sini, istriku. Nah, duduk. Oi. Permisi, Pak. Ya. Ini kita mau tanya-tanya, Pak. Di sini katanya ada zombie. Gimana zombinya? Ada di sini, Pak. Di rumah Anda kah? Tidak ada. Banyak. Ya. Ada cuma istri saya. Ya, boleh juga, Pak, istrinya, ya. Pak. Boleh buat saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Baringin. Oh, iya. Selamat siang, Pak Baringin. Kita dari tim pemburu zombie, Pak. Saya dan Mr. Wirman ingin menangkap zombie di sini. Katanya ada zombie di sekitar sini. Ada yang lihat kemarin. Apa sih, ngomong apa sih kamu, ha? Sorry, pelan-pelan. Enggak ada, Pak.
Di sini adanya cuma saya sama istri saya. Wah, yang benar, Pak. Yang bohong, jangan bohong, Pak. Kalau bohong dosa masuk neraka loh, Pak. Ah, bercanda lu. Bercanda lu, Bro. Saya tanya tuh sama istri saya tuh. Eh, Bu, apakah benar di sini ada zombie? Jangan bohong, Bu. Enggak, Mas, beneran enggak ada. Loh. Kok enggak ada ya? Katanya ada yang lihat di sini loh. Enggak ada. Itu paling halusinasi. Lagi Valok mau, Pak. Ngaku aja lagi Valok nanti. Mau. Valok. Ngaku. Alok gratis sama bandelnya. Alok sama bandelnya. Mau enggak? Tidak ada, Pak. Kalau enggak mau ngaku, kita pukuli, Pak, sampai Anda ngaku loh, Pak. Lah memang enggak ada. Valok kan ini. Wah, ini kata istri saya. Nantangin ini. Ayo hajar, Pak. Wirman hajar nih Bapak ini. Rasakan ini. Eh, istrinya bagaimana? Istrinya gimana? Kita garap, ayo kita garap. Belakang. Ayo langsung, let's go. Ayo, let's go. Lari kamu nak, cepat lari nak. Demi melaksanakan perintah dari Dr. Sanity untuk mencari seorang zombie yang masih berkepala manusia, para pasukan Dr. Plak menyerang desa-desa dan membunuh siapapun yang diduga menyembunyikan zombie di rumahnya. Pak, ampun, Pak, aku. Ayo, di mana zombinya? Di rumahku enggak ada zombie, Pak. Pak, ampun, Pak, beneran, Pak, ampun. Alah, jangan bohong. Ya ampun, ini pasukan ini kejam sekali, Pak, Dr. Plak. Pak, ampun, Pak. Ayo, buka celananya. Di sini enggak ada zombie, Pak. Sungguh, Pak. Mana kamu? Woi, ini kamu ya? Mana zombinya? Hahaha, mati kau, ha? Makanya jangan bohong kalau ditanya ya. Kita cuma nyari zombie ya, zombie yang berkepala manusia. Kalian tahu kalau enggak, kalian akan mati ya. Ayo kita teman-teman kita cari kepik. Siapa tahu zombie yang berkepala manusia itu lari kepik kan? Katanya itu ada info, dia sembunyi di pik. Ayo kita cari di pik teman-teman. Siapa tahu dia lari ke sini. Hahaha. Tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan Dr. Plak. Demi hadiah 10.000 diamond dari Pak Dr. Sanity. Di mana? Katakan zombinya. Kamu sembunyi di mana? Kamu sembunyi di mana? Kalau enggak kamu mati, huh? Nah, kan disuruh bilang jujur aja susah. Herman aku. Menurut info ada satu orang di sini nih yang bersembunyi. Ayo kita cari. Mungkin dia punya informasi tentang adanya zombie di sini. Ayo, naik kamu. Duduk dong. Kamu kenapa naik, Boy? Duduk. Aduh, malah dipukul. Kamu duduk jongkok terus ini pakai glue wall bisa. Guys, tolong guys. Aku cuma di sini mau ngendok guys. Aku enggak ngerti masalah zombie itu guys. Turun. Kalau enggak turun kita yang naik. Aku enggak ngerti guys. Turun. Aku cuma mau ngendok di sini pusreng guys. Ampun guys. Aduh, kejam ini. Aduh, sama banci aja pada kejam ya. Aduh. Ampun. Eka cuma ngendok di sini. Hei, kamu mau turun atau kita yang naik sini? Hei, sama aja nanti. Hei, kamu turun sini. Guys, mending kita mabar, bro. Mabar, hayu, mabar, bro. Aduh, sakit. Ampun. Aduh, mereka naik dong. Bebas dia, teman-teman. Mati dia. Dasar bencong gak guna. Ayo kita cari sisa zombinya, teman-teman. Aduh, kok kepalaku sudah berubah jadi zombie ini. Aduh, bahaya ini kalau ketemu sama tentara aku pasti dibunuh. Aku harus sembunyi. Kalau keadaan sudah aman, aku nanti akan mencari Kelly. Aduh, aku harus cari senjata ini. Aduh, aku harus berjuang sendirian. Aduh, semoga mereka nggak datang ini. Aku harus pasangi lineman di sini. Untung Pak Baringin memberiku senjata tadi. Aduh. Semoga ada yang datang dong. Aduh, kayaknya aku mati nih. Aduh, aku harus matiin dia. Mati kamu. Mati satu. Ayo naik cepat. Tinggal satu itu zombinya. Ayo tangkap dia hidup-hidup. Jangan mati. Ampun, Wirman, kenapa aku tembak dia? Dia satu-satunya zombie yang ini bisa kita jadikan vaksin. Waduh, kamu pasti nanti dimarahin sama Dr. Sanity. Yakin aku kamu pasti dimarahin kamu. Ayo teman-teman, kita kembali ke markas Dr. Sanity. Ayo. Karena zombinya semua sudah habis, dimatiin semua itu sama si Wirman. Gak apa-apa. Padahal tinggal satu-satunya itu zombinya. Aduh, gimana harus bilang sama Pak Sanity nih, aduh. Pokoknya kamu tanggung jawab, Wirman. Gampang, nanti aku yang bilang. Dr. Sanity itu gampang ditipu kok. Tenang aja. Pak dokter. Erik tembak itu. Satu ngomongnya anjir. Erik nembak zombie, parah sih. Erik, mata nih kamu yang nembak. Siap. Zombie yang satu tinggal satu-satunya itu. Tuh.
Iya. Terus senjatanya tuh. Sekarang senjatanya tinggal kotak mayatnya doang tuh Pak Dokter. Ya ampun, ini mah nggak guna kalau spesimen ini mayat ini nggak bisa diteliti. Kita nggak bisa cari obatnya kalau gini. Wah parah sih ini si Wirman ini. Kamu kecewa ya, saya. Tuh. Saya kecewa sama kamu. Itu tinggal satu-satunya loh makhluk itu. Kenapa kamu bunuh, woi? Maafkan aku Dokter. Ah tidak. Aku aja juga tumbuh gigit aku takut lah. Ah ya enggak. Udahlah. Enggak ada maaf untukmu ya, enggak ada maaf. Kamu sekarang pergi sana, kamu dipecat. Ya udahlah kalau seperti ini. Kamu dipecat. Kamu dipecat. Sana. Pergi sana. Enggak guna. Woi kamu, woi kamu si dokter plak yang dulu membunuh rakyat kami kan, penduduk di sini kan. Woi, berhenti kamu, woi. Aduh, nasibku kenapa aku malah diuber-uber warga nih? Gara-gara dulu aku ngebunuh orang-orang ini karena nyari zombie. Aduh, di sana ada orang lagi. Aduh, gimana ini? Woi, kamu, woi, berhenti, woi. Nah, kamu nggak bisa lari lagi sekarang, ha? Menyerah aja lah daripada mati kamu. Aduh, gimana ini? Aduh, kalau aku nyerah pasti dibunuh. Gimana? Ya? Lompat sini aja lah. Jangan lupa subscribe yang masih. Apa sih mak, lagi enak-enak tidur juga dibangunin. Lah mak, by the way jangan panggil aku Ncep, namaku Asep mak. Ncep. Ya namamu Asep dipanggilnya Cecep Ncep gitu loh. Kamu Cecep Ncep si bocil gitu loh. Allah, kamu bantuin mama sini jemur-jemur pakaian apa jemur-jemur padi gitu loh. Ampun, kamu kerjanya tidur rebahan terus, kamu mau jadi apa Cep? Lu Asep ini rebahan-rebahan ini mak lagi latihan loh mak, lagi latihan mau jadi pro player free player loh, jangan sembarangan. Besok kalau sudah sukses Asep. Oh gimana Sep, udah siap kita mau jadikan Sep latihan Sep? Oh jadi dong, kita kan mau ikut turnamen apa namanya Master League. Nah itu kalau kita nggak latihan kita nggak bisa juara ya kan. Oh iya by the way Bu, kenalan ini temanku Kapten Meong namanya. Oh kamu Nak Meong ya? Iya Bu, salam kenal. Saya ibunya ya. Si Asep. Ayo Sep, cepetan Sep, nanti kita telat loh. Cepetan kamu ganti baju sana. Si Sepmu itu jangan itu terus. Ya gimana, aku punyanya ini tok, ini doang. Ini bajunya dari itu, dari Gold Royal itu. Aduh aku gak punya set lain, gimana dong. Aku di gift. Aku minta ibuku lah Bu, minta duit Bu, ini aku mau mabar Bu, ayo mabar gitu loh Bu. Tapi enggak, setku gini-gini ibu enggak malu. Bu aku dikasih duit untuk buat top up diamond gitu loh Bu, untuk beli set baju yang bagus, gimana Bu? Oh kamu mau top up, pilih top up apa dihapus dari kakak? Enggak Bu, enggak jadi. Ayo Kapten Meng, yuk cepetan yuk. Nih ibuku lagi galak, ini lagi dapat. Ayo cepetan, ayo cepetan. Aku mau mabar dulu ya Bu. Kita mau kemana ini Sep? Oh kita ini aja, kita ke tempat dulu bapakku kerja di pinggir kali itu. Sejuk tempatnya, ayo cepetan. Kamu oh di sini. Bapakmu dulu kerja di sini jadi penjaga WC itu ya? Iya sih penjaga WC, tapi yang penting halal lah. Iya sih. Oh iya aku lupa beli camilan nih. Nanti aku kembali ke sini lagi ya. Aku mau beli camilan dulu. Ya bolehlah, kamu sana pergi sana cari apa, beli seblak atau apa kan. Oke. Kamu mau beli seblak, aku mau beli apa ya, somel apa ya. Oke, aku pergi dulu ya, Sep. Kamu tunggu di sini dulu. Ya, cepetan. Aduh, malah beli seblak dia, aduh. Oke. Aku dulu di sini ayahku kerja jaga WC, banyak pelanggan. Oh, sejuk juga di sini. Jadi teringat ayah. Apa itu? Ini mayat kah? Waduh, kok tapi kok mayat ya? Serem juga tapi kok belum hancur ya? Wah, ini lumayan ini celananya bisa diambil untuk dipakai. Wah, bagus juga ini. Bisa dipakai nih celananya, masih bagus, aku ambil celananya lah untuk dipakai. Lumayan. Waduh, kan mantap kan celananya. Aku kok jadi lebih kuat ini kayaknya tubuhku. Waduh, tubuhku terasa ringan loh. Waduh, mantap ini. Aku harus kasih tahu si Kapten Meong nih. Aduh, aku seneng banget dapat set baru, mantap. Walaupun bekas mayat enggak apa-apalah. Mayat atau apa itu enggak ngerti, pokoknya bentuknya kayak burung-burung, patung burung, enggak ngerti. Aduh, aku harus kasih tahu Kapten Meong ini. Tapi aku mau pulang dulu ah. Ganti baju. Ini siapa nih? Mau kayak mobil Lamborghini Pak RT. Jangan-jangan sama ibuku nih. Loh, kok aku jadi
ringan sekali loh kalau ini, kalau parkour ke jendela. Waduh, kekuatanku nambah ini untuk loncat-loncat. Wah, untuk gocek-gocek jadi mantap ini untuk turnamen. Aduh, tapi bajunya jelek ini. Copot aja lah, busuk ini. Copot ah bajunya sambil pakai apa ya? Masker biar nggak kena corona. Nah, kalau gini kan mantap. Nah, kan setnya mantap nih. Oke, aku akan ke tempat si Kapten Meong. Lama banget untuk beli seblak di Jakarta apa ya? Waduh, kemana ya? Sepi lagi desanya ini semenjak serangan zombie 20 tahun yang lalu. Penduduknya pada pindah. Waduh, itu rumahnya si Kapten Meong. Katanya mau beli seblak malah makan. Woi, Kapten Meong, ini aku sudah dapat set baru nih, woi. Wah, dijamin GG nih. Oh, pasti jago gocek aku. Ha!